Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa, selamat datang kembali di channel Indra Permana Official. Pada video kali ini saya ingin sedikit bercerita tentang bagaimana pengalaman saya yang untuk pertama kalinya akhirnya saya bisa berjumpa secara langsung dengan Ustaz Muhammad Faizar Hafizallahu Taala di dalam acara berliau ya acara bedah buku rukyah itu mudah yang diselenggarakan di masjid asyuhada pondok aren tangerang selatan pada hari ini hari sabtu tanggal 26 agustus tahun 2023 dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang uh, saya tahu kegiatan ini sekitar uh, lima hari yang lalu kalau tidak salah ya lima hari atau empat hari yang lalu gitu ya saya lihat di uh, postingan Instagram Arsyada Jabodetabek nah itu saya lihat oh ada kegiatan nih hari Sabtu dan Ahad kegiatannya dua hari Sabtu dan Ahad Sabtu di Tangerang Selatan Ahad di daerah Bogor ya Nah jadi setelah melihat postingan itu saya memang berniat untuk hadir. Saya berniat untuk hadir. Nah, akhirnya tanggal 25 Agustus kemarin hari Jumat saya berangkat dari Pontianak pagi penerbangan jam 8.40. Kemudian sampai Jakarta, saya menginap di Jakarta Pusat, bukan di hotel ini ya, hotel lain di Jakarta Pusat. Saya menginap satu malam, kemudian tadi pagi setelah sarapan, sekitar jam 7 pagi, saya langsung berangkat menuju ke uh, Masjid ash Sampai di sana itu sekitar pukul 8 kurang 10 menit. Nah, saya datang, acaranya sudah mau dimulai ya. Alhamdulillah, saya tidak terlambat. Nah, jadi... Acaranya itu tadi dijelaskan sekilas tentang rukyah, tentang apa itu rukyah, dan bagaimana rukyah dilakukan, dan dilanjutkan dengan praktek. Praktek uh, yang dipimpin oleh Ustadz Faizar, yang diikuti oleh para peserta. Nah, awalnya itu saya uh, duduk di barisan agak belakang, karena waktu saya datang sudah ramai peserta yang datangin. Saya duduk agak belakang, kemudian saya mendengarkan penjelasan dari Ustadz Muhammad Faizar, sampai di sesi selanjutnya, yaitu praktek rukyah, Akhirnya saya minggir, saya minggir, saya duduk di dekat jendela, agak ke depan, nanti saya pula dirukyahkan, kan, karena saya datang situ untuk belajar, satu untuk belajar, yang kedua untuk bertemu beliau ya Oke okay. Jadi eh, Yang ingin saya sampaikan pada video ini adalah eh, Bagaimana eh, Apa ya Saya merasakan ada sedikit rintangan Yang sifatnya eh, Lebih ke psikis ya Bukan ke fisik Kalau fisik ya biasalah Capek-capek Safar gitu kan Naik pesawat eh, Naik mobil istirahat kurang kayak gitu, lah. Itu biasalah, tapi yang lebih saya rasakan di sini adalah, uh, ya, mungkin boleh dibilang gangguan, ya, gangguan secara psikis, yaitu saya merasakan apa ya, semacam was-was, boleh dibilang was-was lah, semacam was-was, ketika uh, terutama menjelang hari H, menjelang hari H uh, kegiatan beliau perlu diketahui bahwa saya belum lama mengenal beliau secara personal. Saya tahu beliau jauh sebelum ini ya. Saya melihat video beliau, saya mengikuti video beliau mungkin sekitar tahun 2014 atau ya sekitar itulah 2014-2015 waktu beliau masih di TV nasional ya acara Rukia itu. Tapi kami baru uh, berkenalan secara personal pada uh, komunikasi secara langsung. Bahkan waktu itu sempat mengadakan kolaps ya di Youtube beliau lewat Zoom tapi itu ya. sekitar tahun 2021 ya. Nah setelah itu uh, saya merasa ada Uh, uh, merasakan adanya penurunan intensitas uh, komunikasi. Tapi saya pikir wajar lah, karena beliau sibuk kan, dan saya juga sibuk. Dan teman beliau bukan saya sendiri kan gitu, <laughs> bukan saya sendiri. Ya wajar lah orang sibuk, saya juga sibuk kan. Tapi ada satu hal yang uh, saya cermati bahwa. Kalau saya perhatikan dalam kurang lebih dua tahun ini, ada semacam rasa enggan untuk melihat video beliau. Nah, saya, saya tidak tahu itu kenapa ya, saya tidak tahu. <laughs> Rasanya itu malas gitu, biasanya beliau update uh, video hampir setiap hari. Nah, ketika ada video baru, saya malas mau nontonnya. Awalnya saya pikir wajar, wajar uh, orang yang nonton YouTube biasanya kan, misalnya sebulan ini senang dengan satu channel, nanti dia bosan, uh, dia lihat ada channel lain yang isinya berbeda mungkin, akhirnya dia nonton channel itu gitu kan. Saya rasa itu ya masih wajar lah, mungkin semua orang yang nonton YouTube mengalaminya. Cuman di sini kan. Uh, selain karena pertemanan tadi, saya ada kebutuhan di situ karena saya sebagai perukiah ya, sebagai perukiah pemula, saya perlu belajar dan apa yang beliau sampaikan di dalam channelnya itu kan edukasi, edukasi dalam bidang rukiah. Harusnya, harusnya saya bersemangat untuk menontonnya kan gitu, tapi ini tidak. Sampai Uh, beberapa waktu kemudian beberapa beberapa waktu yang lalu ya maksudnya beliau men, menerbitkan buku ya beliau membuat buku uh, yang pertama itu kan yang sudah saya tahu adalah risalah pelebur jin Nasab, kalau tidak salah ya eh, apa risalah per, pelebur jin leluhur nah, saya lupa kemudian tentang indigo sampai yang terakhir ini buku Ruke itu mudah. Ya kan? Nah, pada saat itu, saya ingin membeli bukunya. Tapi ada pikiran seperti ini. Ada pikiran seperti ini. Kalau beli, kamu pasti bisa. Saya maksudnya ya. Kalau beli, kamu pasti bisa. Ya kan? Kita punya uang. Kita bisa beli. Tapi coba tunggu. Yang hebat, yang mantap itu, kalau beliau memberikan buku ini kepada kamu kepada saya maksudnya itu baru mantap itu baru hebat kalau beli ya semua orang bisa beli gitu itu yang ada di pikiran saya waktu itu jadi lucu ya e, aneh rasanya masa pikiran seperti itu membelenggu saya sehingga saya tidak akhirnya tidak membeli buku ini bukunya ada di depan saya sekarang alhamdulillah Nah itu, saya merasa terhalang untuk membeli bukunya. Padahal di satu sisi saya ingin belajar dari buku ini karena saya tahu ini pasti ilmu. Ini pasti ilmu dari seorang pakar yang alhamdulillah kita punya, negara kita punya, ya salah satu pakar okay, yang uh, ilmunya tidak diragukan. Ilmunya diakui ya, baik di skala nasional maupun internasional. Hafizullah Ta'ala, Muhammad Faizal. Oke, okay. kemudian saya juga pernah berpikir seperti ini: "Saya harus bisa, walaupun tidak sering, tetapi setidaknya ya mungkin beberapa kali, saya harus duduk di majelis beliau." Itu, nah, selama ini kan beliau biasanya memberikan. Uh, kajian tentang rukyah, tentang jin tentang sihir tentang lain itu di daerah Jawa Tengah di daerah Banyumas sekitaran di situ kan nah itu jujur aja bagi saya yang tinggal di Pontianak agak sulit relatif lebih sulit dicapai dibandingkan kalau daerah Jabodetabek dibandingkan kalau misalkan di sekitaran Yogyakarta dibandingkan kalau di sekitaran uh, Semarang karena pertimbangan Uh, transportasi ya saya kalau misalkan diundang pasien salah satu yang saya pertimbangkan itu jarak rumah pasien dengan bandara selalu itu patokannya seberapa lama seberapa jauh dari airport nah seperti itu jadi itu adalah hal yang saya pikir menjadi penghalang saya ya menghambat saya untuk bertemu beliau nah alhamdulillah uh, beliau akhirnya ada di Tangerang hari ini ya. Yang kedua, saya pikir saya pernah berharap waktu itu ya, semoga uh, guru beliau, uh, Syekh Saad Abduh ya, mau datang lagi ke sini. Karena waktu itu uh, tahun berapa ya sebelum pandemi kalau tidak salah ya, itu kan beliau datang ke Indonesia dan waktu itu saya tidak berkesempatan untuk hadir di sana. Nah, saya berharap semoga suatu hari nanti saya datang ke sini uh, dalam rangkaian acara bersama beliau pastinya, ya. Nah, dan saya ikut di situ, gitu. Nah, itu saya ingin sekali. Dan insya Allah nanti akan uh, diselenggarakan pada bulan November, ya. Mudah-mudahan saya juga bisa ikut, ya. Nah, tapi setidaknya saya belajar dulu lah dengan beliau. Saya menimba ilmu uh, dari beliau. Uh, saya sudah melihat beberapa video tentang sihir, terutama tentang sihir tuh yang saya pelajari tentang sihir tentang jin, uh, video beliau uh, dari YouTube ya, dari YouTube. Tapi saya tetap punya keinginan untuk bertemu secara langsung. Nah, oke. Okay. Uh, lalu kita kembali ke beberapa hari sebelum kegiatan hari ini saya sudah niatkan dalam hati ketika saya melihat flyer yang di upload yang diposting oleh Arsyada Jab Jabodetabek Instagramnya ya saya lihat di situ bahwa beliau akan mengadakan kajian di Tangerang Selatan pada hari Sabtu nah itu insya Allah saya bisa jadi saya sudah sudah persiapkan semuanya badan saya mental saya kemudian semuanya yang berkaitan dengan hal-hal teknis untuk datang ke sini. Nah, menjelang keberangkatan saya hari Jumat itu ada banyak sekali gejolak dalam pikiran saya yang tadi saya sebut waswas -was, ya mungkin was-was. Saya yakin, saya yakin ini waswas -was dari setan. Saya yakin. Ya, saya tidak, saya tidak malu mengakui ini ya. Saya, saya pikir bukan aib. Saya ini bukan orang suci, saya bukan orang hebat saya ini kurang dalam ibadah, kurang dalam ilmu, apalagi kurang dalam amal, banyak lah saya kekurangan, saya bukan orang hebat. Jadi wajar mungkin saya diganggu oleh setan ya, kita semua diganggu oleh setan ya, <gif> kita semua diganggu oleh setan termasuklah saya. Saya yakin ini waswas -was dari setan yang ingin menghalangi saya dari ilmu, yang ingin menghalangi saya dari ilmu. Saya pikir itu. Jadi menjelang hari H, saya diliputi banyak was-was. Mikir ini, mikir itu. Jadi seperti orang overthinking gitu ya. Mikir seperti orang overthinking. Sampailah pada hari Jumat, saya sudah bulat tekad saya untuk membuat vlog. Untuk membuat vlog. Jadi dari perjalanan mulai dari Pontianak dari rumah saya, terus saya ke airport, terus terbang, terus sampai di Jakarta. Seperti video-video vlog saya lah. Sampailah tadi pagi, sampailah tadi pagi. Begitu turun dari hotel, kemudian menuju ke Masjid Rasulullah itu saya, saya sudah rekam. Sampai di dalam, selama perjalanan di dalam taksi itu, pikiran saya terus bergejolak. Akhirnya saya merasa tidak nyaman. Saya merasa tidak nyaman, merasa tidak tenang. Uh, saya terus berdoa ya Allah, hilangkanlah rasa was-was ini. Dan asal tahu saja ya, saya sampai berdoa, benar-benar berdoa, kemarin itu hari Jumat, saya berdoa ya Allah, mantapkanlah hati saya, saya ingin hadir di majelis Ustadz Faizal untuk belajar mantapkan hati saya, hilangkanlah was-was ini. Tapi itu terus, terus sampai puncaknya tadi di dalam taksi ya, dalam perjalanan dari hotel di Jakarta Pusat menuju ke Tangerang Selatan. Saya terus berdoa sampai saya eh, saya baca zikir pagi itu di, di dalam kendaraan itu, tapi masih saja. Luar biasa ada satu yang akhirnya saya lakukan dan ini menghilangkan itu yaitu saya memasukkan kamera saya ke dalam tas sudah ya mungkin saya yakin itu petunjuk dari Allah pada pertengahan jalan ya udah hampir sampai itu sekitar lima menit lagi mau sampai saya lihat di maps itu ini pasti petunjuk dari Allah tolong luruskan niat. Tolong luruskan niat. Kamu datang ke sana mau apa? Nah itu. Jadi yang awalnya itu, niat saya ada dua. Yang pertama, saya mau tolak berilmi. Yang kedua, saya ingin buat vlog perjalanan saya, kemudian bertemu dengan beliau. Ya. Kan? Nah jadi di dalam mobil itu, pikiran saya kayak gini. Aduh, nanti gimana nih ngevlog dalam masjid? Gimana buat kamera? Malu enggak sih? Pantas enggak sih? Gitu kan? Kamu, itu kan tempat menuntut ilmu. Kamu harus menghormati itu. Tidak boleh rekam-rekam. Itu terus. Tapi nanti gimana? Ini kesempatan langka. Itu saya pikir. Jadi bergejolak ya. Kesempatan langka ini mungkin pertama kali. Dan mungkin ini akan lama lagi adanya. Gitu kan? Ini harus diabadikan nih. Ini sejarah nih. Gitu. Jadi terus berkecamuk dalam pikiran. Tapi akhirnya saya bulatkan uh, uh, tekad ya ikhlas karena Allah saya datang murni untuk tolak berilmi. tidak tidak ada hal yang lain akhirnya kamera itu yang tadi saya pegang terus dari awal saya turun dari masjid apa dari hotel sampai dalam mobil itu saya masukkan dalam tas saya tutup sudah lalu saya turun sampailah di gerbang masjid itu saya disambut panitia saya bersalaman, saya dipersilakan. Lalu ada panitia, saya pakai masker ya, awalnya saya pakai masker ya. Saya biasanya kalau berpergian memang pakai masker. Lalu ada panitia yang mengenali saya. Dokter Indra ya katanya. Aduh, sedikit. Ya udah. Silakan dok katanya. Ada panitia yang ibu-ibu juga waktu itu kan ada stand uh, ini, stand buku, stand produk-produk uh, herbal itu ya. Saya datang langsung saya beli buku nah, ini bukunya ya Alhamdulillah akhirnya saya punya nih dua buku ini Alhamdulillah setelah beli buku saya masuk saya duduk saya sholat tahiyatul masjid dulu lalu saya duduk di barisan belakang nah, dua dari belakang ya dua dari belakang terus peserta terus berdatangan saya di di apa di barisan laki-laki itu ada sekat kemudian yang bagian akhwatnya itu yang sebelah kanan kami laki-laki sebelah kiri. Lalu Ustaz Faiza datang uh, dan mulai uh, uh, ini menyampaikan materi ya. Nah, pertama kesan saya ketika saya datang saya diram, disambut dengan ramah. Itu yang pertama. Jadi saya merasa senang. Saya yang datang dengan penuh was-was, kemudian disambut dengan senang, eh, disambut dengan baik, disambut dengan ramah, itu bikin saya tenang. Sebenarnya saya merasa gini ya, wajar mungkin setan membisikkan was-was kepada saya yang sebagai perukia ini, perukia pemula yang ingin belajar kepada kepada seorang ahli ya, kepada seorang pakar. Jadi saya dihalang-halangi supaya, supaya saya ragu supaya saya tidak jadi mungkin kan supaya tidak ber, supaya saya tidak bertemu dengan beliau. saya pikir mungkin ini juga yang dirasakan oleh para pasien mungkin uh, perasaan yang sama mirip seperti ini pasien-pasien yang mau dirukiah ya sudah bikin janji dengan ustadznya dengan perukianya, nah pada saat mau bertemu perukyahnya itu dibisikin was was supaya tidak jadi supaya tidak uh, supaya tidak berhasil bertemu dihalang-halangi. Mungkin seperti itu ya. Jadi saya merasakan juga. Nah, ketika sampai saya masih berpikir gini. Apa di badan saya ada setannya ya? <laughs> kok kok begitu ya? Apa badan saya ada setannya? Ya udah nanti ini kan waktu sesi ruqyah ya, sesi uh, belajar rukiah. Saya kan ada di situ berarti saya kan otomatis ikut terruqyah. Ya udah, kita cek aja kalau memang benar di badan saya ada jinnya gitu kan. Subhanallah, tapi saya yakin sih enggak ada. Insya Allah ada Nah akhirnya saya ikuti kegiatan itu uh, Setelah uh, disampaikan pembukaan tentang Rukia itu apa, bagaimana Itu singkat aja sih uh, Kemudian masuk sesi kedua yaitu praktek Jadi para peserta itu diajarkan oleh Ustadz Faizar bagaimana melakukan uh, Pembentengan diri sebelum Rukia Yang kedua adalah melakukan Rukia Jadi uh, pas, apa, peserta itu berpasang-pasangan yang satu merukia yang namanya gitu nanti bergantian gitu nah itu diajarkan di situ dengan panduan buku ini jadi ayat-ayat atau doa-doa yang dibacakan itu ada di sini nah makanya waktu datang itu sebaiknya sudah punya ini kan harus beli ini dulu gitu kan karena ini yang dijadikan panduan nih di dalam sini nih ayat-ayatnya nah karena itu sesi belajar rukyah sekaligus rukyah kan mereka tuh nah, akhirnya saya minggir saya pindah tempat ke dekat jendela agak depan. Nah, di situ tuh para panitia yang dari tim Arsyada Jabodetabek. Sini dok katanya. Subhanallah. Mereka itu ramah-ramah. Ya. Pertama kali kesan yang saya dapatkan dari mereka adalah mereka ramah. Yang kedua, mereka tawadu. Luar biasa. Saya datang ke situ, saya ini merasa kecil ya. Saya ini tidak punya apa-apa, tidak -apa, tahu apa-apa. Saya datang ke situ, ketemu tim yang diasuh oh, langsung oleh Ustaz Muhammad Faizar. Dalam hati saya ini, ini orang berilmu nih semuanya ini, ini orang lebih hebat dari saya, ini orang lebih utama dari saya. Tapi Subhanallah, mereka tawadu luar biasa. Yes ya, bukan juga mereka ini ya ke saya mereka biasa aja maksudnya tuh mereka tuh ramah gitu memperlakukan saya mereka tahu saya juga perukia gitu saya bukan datang sebagai pasien sebagai peserta sebagai anak peserta yang lain gitu jadi kan tentu mereka tidak tidak sama cara memperlakukannya dengan saya nah, dengan saya dengan mereka gitu kan saya disuruh ke depan aja katanya dokter nah ke depan aja ya udah akhirnya saya duduk di pojokan di dekat jendela itu nah para Panitia itu ada di dekat saya situ. Nah, akhirnya saya ngeliat dari samping lah tuh pas di depan mejanya stafizer. Nah di situ setelah selesai uh, sesi itu kan ada pasien-pasien yang bereaksi kan. Uh, saya sedang mencatat dan sambil membaca buku ini, buku ini ya saya tidak sadar juga ternyata untuk stafizer akhirnya mendatangi saya. Masya Allah beliau datang ke tempat saya duduk menyalami saya. <laughs> Masya Allah senang sekali saya, senang sekali. Uh, apa ya kayak ada ada rasa rindu gitu ya. Kan saya lama ngeliat beliau di di TV dan di di YouTube-nya itu ya. Rasa hati itu ingin bertemu gitu. Saya pengen berjumpa ini. Ini orang baik gitu kan, orang baik. Kegiatannya kan positif kan membantu orang mengedukasi tentang rukyah. Jadi ini orang baik. Jadi ada rasa kerinduan ingin bertemu dengan beliau gitu. Kemudian setelah saya disalami, dipeluk, lalu beliau Dokter Indra, saya izin ke sana katanya mau mandu lagi. Iya, ya udah. Usahanya balik ke podium, ke mejanya di tengah, di depan itu saya duduk lagi. Pada saat itu, pada saat itu, saya berkata dalam hati saya begini, Hari ini kalian telah kalah. Kalian yang memberi saya was-was supaya, supaya saya tidak bertemu dengan Ustadz Faizar, kalian sudah kalah dengan izin Allah. Ya Allah, kabulkan doa saya, dan berarti Allah sudah takdirkan ini. Kan, saya diberi was-was, saya diberi keraguan, saya diberi keengganan. Tapi akhirnya saya bisa melalui itu dengan izin Allah. Akhirnya saya berjumpa dengan Ustaz Muhammad Faizar. Saya lihat langsung. Nah. Kemudian. Melihat langsung praktek beliau. Menangani pasien. Dengan melihat di Youtube. Itu jauh berbeda. Jauh berbeda. Ya. Saya katakan di sini. Jauh berbeda. Walaupun saya perukia. Ya saya masih perukia. Kecil lah. Masih pemula. Jadi. Posisi kita sama sebenarnya ketika kita melihat YouTube beliau, sebenarnya posisi kita sama. Kita sebagai viewers, terlepas dari Anda pasien atau orang biasa orang di luar ini, orang biasa yang cuma mungkin pengen tahu atau ketika Anda adalah seorang pro case seperti saya. Berbeda rasanya ketika melihat langsung dengan melihat di YouTube atau di TV. Itu jauh berbeda. Pertama, kesan yang saya dapatkan itu adalah ketika Uh, Ustadz Faizal membacakan doa-doa rukyah kepada para peserta itu ya Saya merasa ada energi yang besar Energi yang besar, energi yang kuat Wow, luar biasa, spektakuler, subhanallah Di situ saya uh, Saya merasa begini tapi nggak tahu juga sih, ya. Uh, ini karena ini kan penilaian saya. Saya duduk di situ, saya merasa ini energi yang besar, energi positif, ya, energi yang besar, yang kuat, yang saya tidak punya itu, gitu. Yang saya sebagai peruke ini tidak punya itu, itu menurut penilaian saya, ya. Uh, maksud saya gini, ketika saya menanganin pasien. Mungkin energi positif saya tidak sebesar itu, tapi tidak tahu sih ya. Uh, mungkin, uh, mungkin pasien yang saya tangani punya pandangan lain mungkinnya. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas pada saat itu saya rasa itu energi yang sangat besar, energi energi positif yang sangat besar yang saya rasakan itulah yang membuat jin yang ada di badan pasien itu tergetar dengan izin allah. Nah itu luar biasa saya merasakan energi positif dan power ya power yang yang luar biasa jauh lah dengan saya <gak> nggak usah dibandingkan nggak perlu nggak perlu saya saya tuh di di klasemen paling bawah lah kalau ada klasemennya kayak langit dan bumi bumi mungkin syukur syukur waktu saya bacakan Rukyah itu allah berikan kemudahan uh, pasien bereaksi kemudian pasien uh, di dihilangkan gangguannya dengan izin allah saya belum sampai ke level itu. Saya merasa, saya menilai diri saya sendiri ya. Saya belum sampai ke level itu, subhanallah. Itu level, uh, apa, uh, powernya itu besar. Luar biasa. Dengan izin Allah ya. Luar biasa. Itu saya kagum. Itulah hal yang saya kagumi pada pada uh, kesempatan siang tadi. Yang cuman ya dua jaman lah sesi rukia ya itu. Saya merasakan sendiri bagaimana energi positif yang ada di dalam masjid itu ya yang ditimbulkan yang dimunculkan dihasil oleh beliau luar biasa subhanallah dengan izin Allah tentunya ya itu saya saya bukan iri sih bukan iri dalam dalam arti apa hmm. dalam arti negatif ya bukan saya saya ingin seperti itu juga gitu semoga suatu hari saya bisa berada di level itu amin ya Kemudian, uh, tidak putus-putusnya rasa senang, rasa gembira. Akhirnya, saya punya. Akhirnya, saya memiliki dua buku ini. Akhirnya, saya langsung bertemu dengan uh, penyusunnya, ya, yang menyusun buku ini. Uh, beliau yang kita jadikan panutan selama ini, akhirnya saya bertemu secara langsung. Dan, ya, yeah, beliau ramah, ya. Yeah. Tawadu itu itu ya mungkin yang kita pelajari ya dari beliau kita semua pelajari baik sebagai perokok maupun pasiennya beliau tawadu ramah tidak ada apa ya tidak ada eh, tidak ada rasa intinya gini saya merasa diterima dengan baik saya merasa diterima dengan baik. Saya datang ke situ untuk belajar ya, tujuannya untuk belajar. Dan mereka menerima saya dengan baik. Jadi tidak ada penolakan, tidak ada kesan penolakan. Saya tidak merasa ditolak. Kamu bukan bagian dari kami atau kamu bukan termasuk komunitas kami jadi kamu kami tolak. Tidak, saya tidak ada merasakan itu sama sekali demi Allah. Saya diterima dengan baik. Nah, itulah yang membuat saya muncul rasa cinta dengan mereka. Mereka ini muslim orang-orang yang baik berbuat baik untuk untuk orang lain ya memberi manfaat kepada orang lain lalu saya datang ke situ dengan niat baik juga saya diterima dengan baik luar biasa nah ini yang sangat berkesan buat saya luar biasa makanya di awal tadi saya katakan ini orang-orang hebat orang-orang besar tapi mereka tawadu dan menerima dengan baik ya luar biasa saya bukan komunitas mereka. Saya belum menjadi komunitas mereka. Ya, saya orang lain, kan? Saya masih orang lain. Saya datang ke situ dengan niat ingin belajar. Dan saya diterima. Luar biasa. Betapa senangnya saya. Saya datang jauh-jauh dari seberang pulau. Saya datang untuk belajar. Dan saya diterima. Ayo, sini. Kayak, saya merasa tuh kayak gini. Ayo, Dr. Indra. Sini, Dr. Indra. Duduk dekat saya. Duduk dekat kami. Ayo kita lihat sama-sama. Kayak gitu. Nah, selesai itu datanglah ibu-ibu. Ini kan udah selesai nih acaranya. Beliau setelah ini harus langsung bertolak ke Bogor, jadi udah selesai uh, kegiatannya. Datanglah ibu-ibu, ini -ibu menghampiri saya, Dokter Indra saya lihat dokter di YouTube, boleh foto enggak? ibu-ibu yang peserta itu satu ngajak foto, yang lain ngikut juga. Akhirnya foto jadi, saya jadi malu jadinya. Ya Allah, saya nih, saya kan tamu juga di sini. Saya sama seperti kalian gitu kan? Kita pengen belajar dari ustad pada ngajak foto. Uh, akhirnya, akhirnya banyak yang, <laughs> yang foto, ada peserta yang ikhwat juga ngajak foto, terus Pak Panitia juga. Ya, disitulah saya ngerasa Tiga jam yang singkat itu saya akrab dengan mereka luar biasa. Saya senang sekali. Kalau ada lagi nanti di Jabodetabek, Insya Allah saya ikut. Mudah-mudahan saya ada waktu dan ada kesempatan. Saya tidak kapok luar biasa. Saya diterima dengan baik. Apalagi yang mau diharapkan? Apa? Apalagi yang mau diharapkan? Lebih dari itu? Itu yang yang paling penting, ya. Jadi tidak ada kesan eksklusif saya kami ini kelompok ini kami ini uh, komunitas ini kamu in kamu kan bukan bagian dari kami kamu di luar kami tidak ada seperti itu saya diterima dengan baik luar biasa itu yang bikin saya cinta kepada mereka alhamdulillah nah kemudian uh, setelah sesi foto-foto dengan para fans eh apa dengan para peserta itu ya ada saya udah gitu kan kita akhirnya keluar, supervisor uh, ngajak saya ke belakang, jadi di belakang masjid itu ada rumah uh, pengurus masjid, uh, jadi supervisor sebelum pamit, eh, apa sebelum bertolak ke Bogor pamit dulu ke situ, nah pas perjalanan mau ke rumah itu ada salah satu peserta aqua itu yang kesurupan, kesurupan, akhirnya ya kasihan, yang nanganin lah dan beliau akhirnya terlambat. Harusnya jam 11 itu udah jalan ke Bogor, karena acaranya kan setelah zuhur. Ke Bogor itu bisa satu jam setengah atau dua jam, tergantung kemacetan. Nah itu. Ya, kawadarullah. Nah, setelah penanganan pasien itu selesai, yang cukup lama, setengah jam lebih itu. Supervisor bacakan rukyah di pelataran masjid. Setelah itu selesai, Alhamdulillah saya berkesempatan foto bersama Supervisor kami berdua ya. Nah, satu lagi. Astagfirullah. Subhanallah, beliau tinggi. <laughs> tinggi banget. Orangnya tinggi, lebih tinggi dari saya. Ya, bisa dilihat di fotonya ya, yang di Instagram itu. Di Instagram saya, di Instagram beliau. Beliau tinggi orangnya. Tinggi saya ini 163. Tinggi badan saya 163 cm. 164 mungkin. Semoga udah nambah <laughs> 1 cm. Beliau itu lebih tinggi dari saya. ya Lebih tinggi. Dan lebih besar, tinggi, besar, dan subhanallah, para kekuasaan. Uh, setelah sesi foto selesai, saya juga harus bergegas uh, menuju hotel ini. Nah, ini hotel ini di Cempaka Putih karena saya ada kegiatan lagi, kegiatan rukyah grup pasien Jakarta di sini. Nah, itu saja mungkin ya yang ingin saya sampaikan pada video kali ini. Jadi, di... Postingan Instagram itu banyak yang komen, dok, mana uh, video vlognya upload dong ke YouTube, katanya. Nah, di sini saya jelaskan, jadi tidak ada uh, video vlog karena tadi itu tuh karena saya udah meluruskan niat, saya datang ke sini tidak untuk vlogging, tapi saya datang kesini. ke sini ke masjid itu maksudnya ya, uh, hanya untuk menuntut ilmu. Hanya untuk tolak ini ilmi. Jadi biar saya fokus. Tapi akhirnya foto-foto juga. Awalnya itu dipikir saya gini. Ini ndak boleh direkam nih. Harus izin dulu lah. Harus begini-begini. Dan ini ndak sopan nanti. Kamu harusnya fokus belajar aja mencatat, mendengar. Ya. Nggak usah ngerekam-ngerekam uh, gitu ya. Makanya waktu kegiatan itu. Saya tidak melakukan itu dalam majin. Eh ternyata peserta-peserta pada merekam. Bebas-bebas aja mereka. Ngerekam temannya sendiri. Ngerekam Ustaz Faizal ya udah akhirnya saya ambil kesempatan sekali aja waktu saya di pinggir itu saya rekam uh, waktu beliau mempraktekkan ke salah satu peserta terus saya rekam itu aja sih kemudian sisanya foto-foto ya yeah. jadi sekaligus menjawab pertanyaan beberapa followers Instagram saya dokter Indra mana vlognya diupload apa hendak ke YouTube gitu kan mereka pun pengen tahu kayaknya bagaimana proses ini jadi tidak ada video vlognya Cukuplah, saya jelaskan di video ini ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan uh, sekali lagi kepada Ustadz Faizar dan para uh, uh, tim Arsyada Pusat maupun Arsyada Jabodetabek maupun Arsyada lainnya yang, yang tersebar di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak sudah mengedukasi dan memberikan manfaat di bidang UK ini bagi kami, bagi kita semua, khususnya. Uh, kaum muslimin dan muslimat yang ada di negara ini ya, di Indonesia. Mudah-mudahan Allah menjaga kalian semuanya dan kita semuanya juga. Saya juga. Semoga Allah jaga kita, semoga kita bisa terus memberikan manfaat kepada kaum muslimin, maksudnya kita sesama roki ya. Dan semoga Allah senantiasa menjaga kita dari keburukan dan kejahatan iblis dan bala tentaranya. Amin ya rabbal alamin baik bagi para pemirsa bagi para pasien yang ingin mendapatkan bantuan rukyah dari saya silakan chat langsung aja ke nomor yang ada di bawah ini ya mudah-mudahan tidak nanya-nanya lagi nomor wa nya berapa dokter Rinda? biasanya saya tampilkan di sini nih sekarang saya ubah jadi di bawah ya silakan itu nomor wa saya silakan dicat aja kalau mau konsultasi ataupun minta bantuan rukyah ya Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau hal yang kurang dikenal dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.